jadi dia bekerja. Mudah-mudahan terlihat. Biasanya kan SEM ya, Pak ya? SEM. Nah, Bapak pilih SEM S. Saya pakai untuk LED. Itu tidak semua bukan. Jadi mungkin kemarin lihat kan banyak komputernya. Itu tidak semua bisa dipakai. Yang kita pakai kalau tidak salah informasi dari Pak Agus 24 unit begitu. Sehingga nanti ada yang bersama-sama, tapi kalau juragan-juragan dan bos yang sedang biasa mah tidak perlu lah menghadapi keyboardnya ya Pak ya. Relakan untuk teman-teman yang mulai dari belajar awal gitu ya. Dan teman-teman yang sudah biasa dan tidak ada masalah, mohon seperti kemarin saya sangat menghargai sekali. Ini apa namanya persahabatan yang tidak akan saya lupakan. Kemarin banyak bantuan dari para peserta untuk praktek nanti. Terima kasih sekali lagi. Sekarang saya mendatangkan bantuan satu orang ini untuk membantu. Satu pelajaran yang memang ya bukan ditakuti gitu ya,
ya satu hal yang anak tidak suka lah. Maka bagaimana cara supaya anak itu suka? Terhormati para pengurus sekaligus barangkali panitia penyelenggara workshop multimedia pembelajaran fisika dan juga beberapa rekan-rekan guru yang juga sangat mati, Bapak dan Ibu peserta workshop juga sangat mati. Selama dua hari kita sudah bertemu untuk berdiskusi tentang bagaimana media pembelajaran. Dan dua hari itu benar-benar terkesan dan berkesan buat saya. Kenapa? Karena begitu mendapatkan surat undangan dari panitia, isinya itu dimintakan pemrograman multimedia. Lalu beberapa hari menjelang pertemuan, isinya lebih fokus yaitu tentang PowerPoint dan video editing. Lalu terbesit di dalam pikiran saya bahwa pesimis dapat berjalan dan bisa diikuti oleh peserta. Kenapa pesimis? Bukan berarti dari sisi Bapak dan Ibu, tetapi pesimis dari sisi pengalaman. Saya ambil contoh saja, video editing saja itu butuh waktu minimal seperti yang saya katakan tadi, 3 minggu. 3 minggu itu belum tentu 100% dipahami dan 100% peserta bisa melakukan. Jadi satu hari, semoga saja beberapa hari ke depan saya bertemu lagi dengan Bapak dan Ibu. Begitu bertemu ternyata masih ada proyek yang bisa saya lakukan untuk video editing dan sebagainya. Semoga seperti itu. Kemudian perlu juga saya berikan kesan dari pertemuan kita selama dua hari. Alhamdulillah Ibu Larosa. Iya, Ibu Larosa menunjukkan ini produk saya yang pertama. Saya sangat bangga melihatnya. Kemudian kita tampilkan untuk dilihat bersama-sama. Lalu ada lagi yang ngobrol, kemudian ada yang menunjukkan lagi tadi. Lalu saya lihat betul-betul benar-benar sekali lagi ada motivasi yang cukup tinggi itu dari Bapak dan Ibu guru Depok ini untuk mau berkembang ke arah yang positif. Jadi hasil dari dua pertemuan itu nampak, yang paling penting sudah nampak motivasinya. Lalu hasil pun sudah tinggal dikembangkan. Selaras saja bahwa dipahami benar seharusnya kegiatan semacam ini diberikan persyaratan. Misalkan saja sudah pernah menggunakan komputer atau sering menggunakan komputer atau sudah siap dengan menggunakan logika berpikir misalkan. Tetapi saya sangat salut pada akhirnya yang semula menggerakkan mouse sampai sini habis katanya. Tadi ada kemarin ada yang protes, Pak sudah tidak bisa bergerak lagi. Coba saya pindahkan sini. Sekarang bisa lagi ya Bu. Nah, sekarang jadi sudah ada yang bisa editing film, ada yang bisa membuat program sederhana, dan juga ada yang sudah bisa menggunakan ilmu dan segala materi yang berguna bagi kita semua ini dengan difasilitasi oleh MGMPIPA yang dipimpin oleh Bapak Komandi dan teman-teman. Mudah-mudahan MGMP di Kota Depok itu adalah bisa berkreasi untuk memajukan pendidikan kita di Kota Depok. Bukan kami misalkan MGMPIPA itu adalah mendahului keadaan-keadaan misalkan pembaruan-pembaruan dalam bidang pendidikan, terutama adalah membantu Bapak Ibu Menteri untuk belajar, berkreasi, berinovasi untuk memajukan pendidikan kita dan untuk mengubah paradigma kita mengajar. Ini adalah tadi saya telah baca ada kesan dan pesan Bapak Ibu yang telah Bapak Ibu tuangkan dalam tulisan. Di sini memang ada masukan yang saya ke dinas, yaitu adalah di mana kamu bermalam di sana. Di sini adalah memang pada waktu pembukaan itu dijadwalkannya memang jam 8 ya atau kali, tapi karena Bapak Kabid kita itu adalah selesai, kita kan setiap hari itu hari Senin sampai dengan hari Kamis itu adalah kita wajib berdiri ampera, ya. Itu
itu untuk para pegawai. Jadi nanti suatu waktu mungkin Bapak Ibu ke dinas akan ada keperluan ataupun akan mengurus sesuatu, surat tugas dan yang lainnya, mohon Bapak Ibu itu adalah jangan terlalu pagi, karena kami 7:30 sampai jam 8 itu biasanya berdiri di jalan di depan kantor dinas. Itu selalu demikian, Senin sampai hari Kamis ya, itu selalu Bapak Ibu. Tidak ada istilah pengawas itu yang harusnya Pak Asep yang mungkin ini memasukkan bagi Kota Bogor juga hebat katanya di Depok itu. Meskipun pengawas itu adalah kerjanya di sekolah, rutinitasnya adalah kerjanya di lapangan ya, itu adalah tetap yang namanya dinas. Meskipun itu adalah sudah ditentukan bahwa kita ada jadwal apel, itu adalah selalu bergantian di Senin sampai dengan Kamis, wajib seluruh pegawai dinas. Karena kita tuh di absen Bapak Ibu, kayak murid saja misalkan dikmen ada berapa, pengawas ada berapa ya. Kalau mungkin sekarang itu nanti banyak karena pemilik pengawas dari TKSD sampai pemilik di Modora yang kami gulirkan dari MGB. Idealnya mungkin satu semester sekali ya kita akan ada acara yang bermanfaat bagi Bapak Ibu, atau kurang idealnya mungkin hanya 1 tahun sekali ya. Dan alangkah baiknya mungkin kita membuka event-event yang selanjutnya itu adalah kita berkolaborasi dengan mata-mata pelajaran yang lainnya, supaya misalkan pesertanya juga tidak hanya apa satu bidang tadi saja, karena mungkin bisa bermacam ragam ya. Mungkin terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu 2 hari penuh. Mudah-mudahan bisa berkreasi dan bermanfaat di sekolah Bapak Ibu tempat mengajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 hari pembelajaran multimedia kami tutup secara resmi.